kenapa ini saya harus membuka data? Nih teman-teman, saya contohkan ya. Saya contohkan, kalau teman-teman sekarang nih kita simulasi, datang ke kepala desa. Ya, kalian datang ke kepala desa. Pak Kades, saya minta pagu anggaran dong. Kira-kira begitu. Berani nggak kalian ngomong begitu? Kemudian kalau kalian memberanikan diri menanyakan itu, kira-kira jawabannya apa? Minimal ya, minimal kalau kalaupun normatif, anu aja deh, kamu buat surat permintaan. Kan begitu kan? Ya. Minimum kalian ya, diminta betul. Untuk buat surat permintaan. Nanti akan kita kasih. Itu formalitas. Kemudian itu ya kalau bisa langsung dikasih. Mungkin akan berbelit-belit dan segala macam mungkin ya. Dan itu saya juga kadang saya rasakan betul ya, kenapa harus berbelit-belit sih uang anggaran kita itu bukan hanya bisa diakses oleh desa, tapi sebenarnya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Om Namo. Selamat malam. Malam ini beritabaru.co kembali menghadirkan program bercerita, berbagi cerita di balik kita episode 105. Bersama saya Imam Syafi'i yang akan menemani kawan-kawan semuanya untuk mengulas cerita menarik di balik sosok inspiratif. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa acara ini disiarkan secara langsung melalui live Instagram di official akun beritabaru.co. Kawan-kawan semuanya, sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa yang jumlahnya cukup besar. Sejak tahun 2015 sampai sekarang, tidak kurang dari 468 triliun rupiah dana desa yang diberikan pemerintah untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun sayangnya, dana desa yang sangat besar ini sangat rentan dan akan penyalahgunaan. Bahkan menurut Kepala Satgas 1 Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, dana desa yang masuk dalam 3 terbanyak kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan. Hal itu terbukti dengan adanya 601 kasus korupsi yang melibatkan 686 tersangka yang berasal dari aparatur desa. Nah, pada episode 105 ini kita akan membincang soal open data dana desa ala Kades Alang-Alang bersama kepala desanya langsung ini. Yang mana ya, beliau ini telah berhasil membawa desa Alang-Alang mendapatkan penghargaan berupa desa inovatif nomor 2 Semadura Award tahun 2019. Nah, dengan penerapan aplikasi tersebut, desa Alang-Alang menjadi satu-satunya desa di Bangkalan, bahkan di Jawa Timur, yang memberikan keleluasaan masyarakat untuk mengakses, mengevaluasi, hingga melakukan audit terhadap kinerja pemerintahan desa. Bagaimana cerita detail dari open data di desa Alang-Alang ini? Mari kita undang langsung kepala desa Alang-Alang, kepala desa milenial ini, Mas Fahrur Rozi, yang biasa disapa dengan Kang Zi. Halo, selamat malam Kang Zi. Selamat malam Pak Imam, selamat malam. Ya. Sehat ya? Selalu segar itu. Alhamdulillah. Memang apa namanya, positif itu akan lahir dari orang-orang yang segar seperti ini nih Kang Zi ini. Wow. Maka dari itu muncullah kebijakan-kebijakan yang ternyata sangat bermanfaat bagi desa di Alang-Alang. Nah, baik Kang Zi, sebenarnya banyak hal yang ingin saya tanyakan pada malam hari ini. Namun untuk membuka pertanyaan pada malam hari ini, sebenarnya apa sih yang memotivasi Kang Zi ini untuk membuat kebijakan yang kreatif inovatif yang kemudian membawa desa Alang-Alang berhasil mendapatkan penghargaan berupa desa inovatif nomor 2 Semadura Award 2019 lalu? Dan apa saja kebijakannya Kang Zi ini? Langsung dijawab ya? Langsung dong, gak apa-apa. Baik, terima kasih. Siap salah Pak Imam, siap salah pokoknya. Jadi cerita pertamanya adalah saya memulai semuanya ini dari November 2018 ya. Jadi waktu saya dilantik baru pulang kampung dari Jakarta. Kemudian saya masih ingat betul waktu dilantik itu apa yang disumpahkan ke saya pertama. Apa saya bait-bait sumpah yang saya baca itu saya masih ingat.
Kemudian pimpinan saya, waktu itu Pak Bupati, menyampaikan bahwa yang harus dilakukan oleh Kepala Desa Alang-Alang yang dilantik adalah harus menjalankan amanah undang-undang. Itu yang pertama. Apa saja undang-undang yang melekat di diri saya sebagai Kepala Desa, akhirnya saya cari. Saya cari apa saja yang harus saya laksanakan, kemudian fungsi apa yang bisa saya pergunakan, kemudian apa saja yang harus saya lengkapi di dalam menjalankan amanah menjadi pemerintah desa. Yang lucu adalah waktu itu saya mengeluarkan bahasa pemerintah desa ya. Jadi hampir teman-teman itu ya waktu itu asing ya. Jadi kalimat pemerintah desa itu asing karena 2019 waktu itu saya berada di lingkungan yang Klebun itu sebagai status quo yang tidak bisa diganggu gugat lah komposisinya di Bangkalan. Hanya saya mengeluarkan pemerintahan desa. Saya memulai apa yang harus saya lakukan. Yang pertama waktu itu saya memulai dengan melakukan pelayanan karena saya tidak punya warisan apa-apa sebenarnya. Jadi saya masuk ke desa ini tidak punya warisan apa-apa, arsip, kemudian data yang detail itu kosong. Karena orang tua saya ini masih transisi, menjabat 1 tahun 4 bulan, kemudian wafat diganti saya. Kemudian saya memutuskan, wah ini harus saya mulai, berarti saya memulai dari nol ini. Oke, saya merintis dari awal ya. Jadi saya mulai di pelayanan, saya coba menggunakan tanda terima surat, saya buatin tanda terima surat. Ternyata satu evaluasi saya 1 bulan, wah ini harus ditingkatkan. Ini nggak cukup nih dengan cara konvensional atau cara tradisional hanya menulis kemudian kita cek. Wah ini harus ditingkatkan. Evaluasinya adalah bagaimana kalau misalkan ini menggunakan digitalisasi. Akhirnya sudah saya putuskan Desember 2018, saya harus menggunakan pelayanan berbasis teknologi informasi dan digital di desa saya. Caranya bagaimana? Saya cari, wah ini siapa ya? Saya harus butuh partner ini, butuh teman, butuh orang yang mensupport saya, yang pemikirannya sama. Akhirnya ketemulah dengan dekan Fakultas Teknik waktu itu, karena di sana ada jurusan Teknik Informatika. Oke, dan 6 Januari, selisih setengah bulan ya, kita udah drafting MOU, akhirnya MOU, pertama kali MOU, MOU itu pelayanan berbasis teknologi informasi dan digital dan rintisan BUMDes berbasis industri. Jadi saya menyebutnya sebagai tata kelola pelayanan dan pengaduan. Wah itu, gempar itu sekabupaten Bangkalan. Ceritanya awalnya semua. Itu bukan masuk jurang lagi ya, Ria. Jadi rame itu karena saya MOU dengan instansi kampus dan melakukan digitalisasi. 2019 awal saya udah kampanye digitalisasi. Ini harus pelayanan saya digitalisasi. Kenapa? Karena Mas Imam, waktu itu saya lihat masyarakat saya yang muda-muda ya, itu hampir semua rumah itu punya HP yang terhubung dengan internet. Itu kan. Betul. Ini desa, waktu itu saya datang belum ada gapuro, belum ada fasilitas apapun, tapi saya lihat ini ada handphone ya, terus terhubung internet ya, dan mereka ngaksesnya Facebook ya. Oke, itu peluang pertama saya. Akhirnya saya minta ke kampus itu, kita 8 bulan Agustus 2019 saya launching. Saya undang semua wartawan di Bangkalan, conference waktu itu. Press release ya, saya kirim, terus mereka datang semua. Saya konferensi pers tanggal 17, tanggal 16 saya konferensi pers. Akhirnya 17 Agustusnya saya benar-benar memaknai kemerdekaan dengan inovasi yang langka di Kabupaten Bangkalan. Desa punya aplikasi yang sampai sekarang aplikasinya ada di Play Store. Aplikasi tersebut yang akhirnya bikin geger lagi nih. Wah ini desa ngapa? Bukan aplikasinya yang geger. Ini desa ngapain kok punya aplikasi? Apa gunanya aplikasi di desa ini apa? Oh, masyarakatnya masih orang desa, orang alang-alang ya. Ngapain buat aplikasi itu ngapain? Kemudian akhirnya tuh berjalan rame, di Bangkalan mulai ribut ya. Mulai ributnya adalah karena waktu itu saya agak kena offset juga ya. Karena
banyak orang akhirnya membandingkan kemampuan saya menggunakan aplikasi dengan pelayanan pemerintahan Kabupaten Bangkalan secara umum. Ini Pemkab ngapain ini? Tuh desa itu desa sudah aplikasi. Terus Pemkabnya ngapain aja begitu selama bertahun-tahun. Jadi bukan antar desa lagi ya yang dibandingkan Kang Zia, malah dibandingkan dengan pemerintah Pemkab. Kabupaten gitu ya. Iya, Pemkab. Jadi ini belum setahun tapi udah aplikasi pelayanannya udah ada minta tata kelola gitu. Terus ini Pemkabnya ngapain? Akhirnya saya kena offset juga gara-gara itu. Wah, ini Klebu Nalang offset nih. Tapi saya tidak down ya. Kemudian saya di akhir sekitar November satu tahun kemudian, saya ketemu Rektor UTM waktu itu di sebuah acara. Saya langsung ngomong, Pak Rektor, saya punya anggaran 100 juta. Dan saya mau mensekolahkan pemuda desa saya ke UTM. Dengan estimasi 25 juta per anak sampai lulus UKT-nya. Sampai Rektor, suruh Pak Klebun. Ke kantor. Nah, akhirnya setelah ke kantor, saya sampaikan, ini duitnya Pak, anggarannya. Nanti saya di Musrenbang, saya sampaikan, saya anggarkan. Terus bagaimana mekanisme di kampus? Ternyata ada tantangan yang berbeda dari Pak Rektor. Pak Klebun, jangan 4 orang. 7 orang dong. Aduh, saya kaget lah, Mas Imam. Kalau saya mau mengkuliahkan 4 orang, kok disuruh 7 orang? Pusing kan? Akhirnya, setelah itu kita drafting sama rektorat, sama tidak waktu lama, hampir nggak sampai 1 bulan kita drafting, langsung MOU, langsung 2 MOU dengan rektor ya, satu rektor dengan MOU yang kerjasama, kemudian MOA terkait dengan anggaran juga, dengan wakil rektor 3, dan di di PKKMB 2020 saya diundang secara online. Saya offline ya, kepada ribuan mahasiswa yang online, penyerahan simbolis SK. Jadi akhirnya, mungkin karena faktor itu, saya dilihat punya kemampuan bisa ngeksekusi ya mungkin ya, mengeksekusi administrasi, jadi bisa menciptakan aplikasi yang pertama. Yang kedua, saya bisa menciptakan MOU desa dengan kampus terkait dengan beasiswa desa. 2019 akhir itu, saya dapat award. Award-nya lucu, Mam. Award-nya lucu. Jadi waktu saya dapat award itu saya kedua ya, tapi paling ramai tepuk tangannya. Saya bingung. Terus setelah selesai itu saya tadi kok ramai banget saya masuk gitu. Saya GR aja. Kenapa begitu saya? Pak Klebun, ini bukan karena Pak Klebun. Karena waktu itu karena ini pertama kali Bangkalan masuk dalam pemenang. Pertama kali Bangkalan masuk di Madura. Satu tahun pertama saya menjabat. Aduh, saya akhirnya, nggak salting ya, tapi beban juga. Begitu Mas Imam, cerita Madura Award itu. Jadi tadi kalau saya tangkap, yang pertama ada digitalisasi untuk bagian administrasi, lalu kemudian yang kedua MOU yang kemudian mengantarkan masyarakat desa Alang-Alang melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi ya negeri di UTM, yang kalau nggak salah namanya beasiswa langit ya, beasiswa langit Kang Zi. Beasiswa langit. Nah, kemudian apa saja selain itu Kang Zi, mungkin ini kan kita bicara tentang open data dana desa, tapi saya lebih tertarik bahwasanya Desa Alang-Alang ini sampai sekarang masih menjadi desa inspiratif. Oleh karena itu, saya menganggap ada hal lain mungkin dari aspek ekonomi yang bisa Kang Zi jelaskan terkait kiprah Kang Zi di Desa Alang-Alang ini. Baik, ini yang seru Mas Imam. Jadi, di tahun kedua saya, di tahun kedua saya menjabat sebagai kepala desa di tahun 2020 ya, saya akhirnya punya... Saya juga, ya karena saya ex-aktivis ya, karena saya mantan aktivis, jadi saya harus membangun jaringan ini. Nggak bisa saya mengandalkan Pemkab atau mengandalkan Pemprov mungkin ya. Saya harus berpikir lebih, kan begitu. Akhirnya, saya masuk ke beberapa jejaring dan akhirnya ketemulah dengan Bank Indonesia Jawa Timur. Jadi di tahun 2020, saya itu resmi menjadi desa binaannya Bank Indonesia Jawa Timur. Waktu itu saya dimasuki agripreneur lah Bank Indonesia Jawa Timur, yang akhirnya
Kenapa saya harus dengan Bank Indonesia? Pertama, kalau saya bekerja sama dengan salah satu dinas di Kabupaten Bangkalan, saya berpikirnya saya stuck nih, saya nggak mungkin bisa maju kayaknya kalau dengan dinas. Kemudian kalau ke Pemprov juga saya akan melangkahi Pemkab kan, jadi nggak nyampe-nyampe ini. Akhirnya saya memang cari lembaga yang aksesnya itu tidak terlibat dengan dinas ya. Ini penting juga ini. Jadi saya menghindari jaringan-jaringan yang sekiranya akan membuat saya lambat. Jadi akhirnya saya dengan Bank Indonesia. Kenapa dengan Bank Indonesia? Karena saya melihat, saya mapping hampir 70% ya, wilayah yang saya, teritori saya ini adalah pertanian. Jadi saya minta ke BI, ini harus gimana? Akhirnya waktu tahun itu juga saya ngebor kurang lebih 11 ya, 11 lubang dari Bank Indonesia Jawa Timur, lubang bor. Jadi per lima kotak itu kita bor, 5 kotak kita bor, plus dikasih alkon dan segala macamnya. Itu tahun pertama sama Bank Indonesia Jawa Timur. Kita dorong di pertanian ya. Jadi tidak ada alasan orang petani itu ketika ada masa tanam 1, masa tanam 2, masa tanam 3, tidak ada alasan untuk didiamkan lahannya. Jadi semua masa tanam itu harus ditanami. Apalagi aksesnya Bank Indonesia. Kalau misalkan padi selesai, kemudian jagung selesai, ini bisa ada yang lain, bisa kita tanam yang lain karena airnya sudah tersedia. Itu tahun pertama. Kemudian tahun kedua saya sama Bank Indonesia itu setelah panen raya saya dihadiahi koperasi tani, koperasi khusus petani yang kemarin juga di-launching dihadiri oleh Pak Wakil Bupati waktu itu. Jadi selain menyekolahkan anak-anak, konsentrasi saya di ekonomi adalah waktu itu adalah pertanian karena sandang pangan papannya masyarakat saya ini adalah petani. Saya observasi langsung loh, Mas. Meskipun baru datang dari Jakarta, saya observasi pagi-pagi, subuh-subuh ya. Mapping lagi kita ini. Belusukan. Jadi subuh-subuh, setelah subuh saya tengok-tengok ke sawah, terus sapa-sapa warga. Yeah. Kemudian mereka waktu itu tanam, saya bantu tanam juga. Ternyata punggung saya sakit sekali kalau tanam karena nggak biasa kan. Kemudian jam mulai matahari naik ya, jam 7-8 itu udah panas sekali. Jadi memang saya akhirnya merasakan bahwa bertani itu ya bagi kita mungkin anak muda ngapain sih bertani, tapi setelah saya merasakan betul, akhirnya saya memutuskan, oh rasanya begini. Kemudian fasilitas apa yang harus saya hasil observasi tadi ya, kebijakan apa yang harus saya ambil, kemudian problem apa yang harus saya telaah, problem apa yang harus saya catat, saya evaluasi menjadi sebuah gitu, Mas Indra. Lalu lebih dalam lagi karena memang tema kita adalah tentang open data dana desa ya gitu. Tadi sudah dijelaskan secara umum begitu tentang kebijakan yang inovatif dari Kang Zee ya. Nah, apa sih sebenarnya program open data desa ini gitu kan? Dan bagaimana cara kerjanya dan mengapa ini penting bagi sebuah desa? Padahal kalau kita melihat di Bangkalan itu desanya masih dikatakan termasuk daerah tertinggal begitu kan ya. Jadi kalau kita mengacu pada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, nah di desa kita itu kan masih tertinggal kan sih gitu. Nah, apa ini penting gitu ya? Kalau menurut Kang Zee bagaimana? Baik, sebenarnya ini bukan program baru ya. Jadi saya memang target di tahun 2022 tahun ini Desa Lalang sudah menjadi open desa. Jadi desa yang saya sudah tidak menerima tamu begitu, tapi orang sudah bisa mengakses saya lewat online, lewat digital begitu. Jadi kalau mungkin orang teman-teman mungkin harus ada tamu semacam, tapi saya mencoba untuk bagaimana caranya orang ingin tahu alang-alang, orang ingin tahu apa yang ada di alang-alang itu cukup klik saja, karena hari ini zamannya sudah digital. Termasuk ini 2022 saya sudah meluncurkan bahwa Desa Alang bukan hanya smart village ya, tapi kita sudah sampai ke smart cyber. Smart cyber.
cyber village. Jadi cyber ini sering saya sampaikan bahwa cyber ini adalah cyber humanity. Ini tentang kemanusiaan. Jadi kita menjabat di desa ini, saya sebagai kepala desa menjabat, ini bukan tentang menjalankan amanah undang-undang, tapi saya sedang melaksanakan visi kemanusiaan. Ada dua visi sih ya, yang saya lakukan. Satu visi kemanusiaan, dan kedua, karena saya pernah jadi aktivis, jadi ada visi kebangsaan juga yang sedang saya garap di desa ini. Open data ini, ini adalah setelah saya punya aplikasi, teman-teman ya. Sudah saya punya aplikasi Desa Lang-Lang, saya punya namanya One Family One Card. Waktu itu satu keluarga satu kartu. Jadi saya melakukan sensus demografi. Oke. Sensus demografi. Secara internal. Jadi saya tidak menunggu sensus penduduk atau sensus ekonomi yang dilakukan pemerintah. Tapi saya melakukan sensus demografi sendiri. Di situ ada nama, ada tanggal lahir, pendidikannya apa, kemudian binatang ternaknya apa, tetangganya siapa, penyakitnya apa. Saya lakukan itu. Dan itu disimpan di One Family One Card, kartu keluarga. Jadi kartu keluarga saya itu bukan kertas, tapi kartu waktu itu. Kemudian ada pengembangan lagi dari UNAIR waktu itu, saya dibuatkan web sama UNAIR. Jadi kita MOU, ada sahabat saya tuh Burhan. Jadi dia S2 UNAIR, kemudian dia meneliti tentang e-government yang saya lakukan. Rekomendasinya adalah saya nggak punya web memang. Jadi saya punya aplikasi, punya subnya sudah punya, tapi induknya saya nggak punya. Memang sengaja ini, biar ada yang datang. Yeah. Ternyata datang juga, direspon oleh UNAIR, dibuatkanlah web oleh teknisi digitalnya UNAIR langsung. Nah, itu lewat pasca sarjana UNAIR, jadi dibuatin lengkap sekali dengan isinya C-Desa. Enggak, saya sudah. Nah, itu fitur-fiturnya apa saja itu, Kang? Fitur-fitur yang ada di aplikasi itu apa saja? Dan kemudian di aplikasi itu yang paling, apakah itu juga bisa diakses secara real time oleh masyarakat gitu ya? Bisa aja langsung. Jadi sebelum open data itu saya sudah punya web yang sebenarnya sangat bagus ya. Jadi saya sudah masuk ke C Desa dan saya sudah bisa print duplikat dari KSK. Jadi kalau misalkan ada KSK ya, kalau ada KSK itu biasanya kan kalau ada yang meninggal, ada yang lahir, itu untuk masuk ke KSK itu kan harus mengajukan dulu kan, ke dispenduk kan. Dan itu membutuhkan waktu, paraf saya dulu, kemudian ke kecamatan paraf lagi, nanti di kabupaten paraf lagi, baru diterbitkan ini meninggal dicoret, atau ini masuk menjadi anak kepala keluarga baru. Tapi saya di desa itu karena saya mandiri ya, karena saya yakin saya harus mandiri, jadi saya minta bisa ngeprint duplikat KSK. Nah, jadi kita tambahin sendiri, kita print, dan itu sama, dan tulisannya duplikat. Dan itu tidak bisa digunakan untuk di luar desa, hanya internal. Kenapa begitu, Mas Imam? Karena saya harus, yang saya sering kampanyekan, ini dalam rangka saya membangun sumber daya data mandiri desa. Siap. Bukan hanya sumber daya manusia ya, bukan SDM yang saya bangun. Yeah. Tapi saya sedang membangun sumber daya data mandiri desa. Saya harus buat sendiri. Saya harus menentukan sendiri. Saya harus kait sendiri nih ke keluarga. Itu yang ketiga. Yang keempat, baru open data desa. Open data desa ini sebenarnya terkait dengan anggaran. Wah, ini yang paling apa ya, paling sensitif lah berbicara paling, anggaran. Paling jurang lah ya. Paling jurang di antara yang lain tadi, paling jurang lah gitu ya. Paling jurang kayaknya bukan. Ini kalau kamu mahasiswa terus datang kepala desa ya, terus Pak Glebur, Pak Kades, saya minta pagu dana desanya dong. Itu mungkin nggak dijawab ya, mungkin langsung keluar celurit, Mam. Ngapain tanya-tanya dana desa kan, kira-kira begitu ya. Tapi pemahaman saya berbeda. Jadi ini sebuah rangkaian proses. Saya membuktikan bahwa
amanah yang diberikan oleh negara kepada saya, ya, menjabat sebagai kepala desa, saya buktikan dengan saya harus melaporkan semua yang diamanahkan ke saya. Dana desa itu, Mas Imam, sifatnya adalah sumber dananya adalah dari pajak masyarakat. Dana desa ya, betul, yang ditransfer. Jadi dana desa itu adalah dana yang ditransfer oleh pusat. Uangnya langsung masuk ke rekening desa. Lewat perencanaan buat apa. Kemudian ada juga namanya ADD, anggaran dana desa. Itu anggaran yang diberikan oleh kabupaten. Dan itu ya, untuk gaji, habis untuk gaji. Apa semangatnya saya harus open data desa? Kenapa saya harus membuat aplikasi yang bisa di-download oleh masyarakat langsung? Sebenarnya bukan pada datanya, tapi semangat saya yang harus saya lakukan di sini. Jadi selama menjabat, saya anak muda ini. Saya membuktikan, saya anak muda. Dan ketika saya diberikan amanah memimpin, ketika saya diberikan amanah untuk menjalankan sebuah roda pemerintahan, saya harus membuktikan bahwa saya bukan hanya bisa membuat kebijakan, tapi anggaran yang saya kelola ini bisa saya pertanggungjawabkan di publik. Dan akhirnya saya buktikan hari ini dengan open data desa. Open data desa ini, saya bukan dari desa ya. Ini aplikasinya yang buat itu kita mengajukan proposal ke Ristek, Mas Imam. Jadi bukan tiba-tiba kita buat, kita ini tidak, tapi ini kita dengan orang UTM yang membuat aplikasi saya itu. Kemudian mereka di tahun 2021 juga melakukan indeks desa digital ya di desa saya. Dan kita bersepakat, kita akhirnya mengajukan ke Ristek bersama, proposal bersama yang kemudian disetujui. Jadi 2020 itu mengajukan tapi ditolak. Ada desa adil prioritas, kemudian 2021 kita ngajukan lagi, akhirnya disetujui menjadi open data desa. Kalau buat aplikasi ini kalau buat secara normal itu mungkin ya sampai 30 juta itu dengan segala macamnya lah, Mas Imam lebih tahu lah. Kalau betul, betul. Tapi ini akhirnya kita disetujui dengan beberapa kajian, akhirnya disetujui oleh Ristek dan ini dibiayai oleh Ristek. Alhamdulillah, itu Mas Imam. Ya memang kalau kita mengacu pada salah satu tugas dan fungsi pokok perguruan tinggi adalah pengabdian masyarakat, dan ini bagi saya pribadi memang dampak yang sangat signifikan yang harusnya dirasakan oleh masyarakat ya, dengan adanya kolaborasi yang didukung penuh oleh pemerintah desa gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman yang sudah ada nih Kang Zi, apa dampak yang nyata dari digunakannya konsep open data ini? Seperti misalnya apakah sejak adanya open data ini masyarakat merasa lebih puas, atau mungkin kalau dari segi pemerintah desanya apakah kinerjanya lebih ringan atau seperti apa gitu kan sih? Mungkin bisa dijelaskan. Ini sebenarnya open data desa ini harusnya seperti itu, harusnya ada apa, apresiasi atau ada kritik dari masyarakat, kemudian ada komentar atau segala macam. Kemudian ada juga dari teman-teman di luar yang sudah mengakses itu, bisa download itu, akhirnya ada komentar atau sementara ini belum terjadi, Mas Imam. Tapi saya buktikan bahwa di open data desa itu item-item di sana bisa di-download secara langsung dan bebas akses. Real time ya, ada real time. Real time, di situ ada APBD, di situ ada penerima BLT, di situ ada penerima PKH, udah jurang-jurang semua lah itu. Itu ada IDM saya mana itu ada semua di situ. Artinya Mas Imam, apa yang saya lakukan ini sebenarnya saya ingin menunjukkan ya bahwa pimpinan di desa itu punya integritas. Pemimpin di desa di Bangkal, di Madura ya, atau di Bangkalan, kita memiliki integritas yang tinggi, bukan hanya sebagai sesepuh, tapi dalam pengelolaan anggaran, dalam pengelolaan kepemerintahan, kita juga bisa menunjukkan bahwa kita punya integritas. Saya paham, Madura ini bisa disebut sebagai buang anggaran, tempat buangnya anggaran, kata orang-orang di Jawa Timur. Jadi kalau pengen buang anggaran, buang aja tuh ke Madura, itu pasti aman itu. Artinya, gak ada ini, gak ada itu, gitu kan. Tapi di tengah
di tengah penilaian publik yang seperti itu, saya membuktikan bahwa kita kepala desa di Bangkalan punya integritas yang tinggi, yaitu dengan mengelola, mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran kita kepada publik melalui open data desa. Ya, ya memang saya masih teringat betul dulu. Saya memang saya juga asli Madura dan apa namanya di Kabupaten Bangkalan ini menjadi apa namanya sangat rentan akan penyalahgunaan anggaran dana desa. Dulu kalau saya mengingat betul Kang Zia, Pak Marwan Ja'far, Menteri pertama Desa Pembangunan dan Pembangunan Daerah Tertinggal itu ketika memberikan kebijakan adanya dana desa ini, yang saya khawatirkan pertama kali adalah desa-desa yang ada di Bangkalan, Madura gitu kan. Dan memang dengan adanya program seperti ini yang sudah dicetuskan oleh Klender Alang-Alang ini, semoga bisa menjadi inspirasi juga bagi semua desa-desa yang ada di Kabupaten Bangkalan khususnya, atau bisa diterapkan di semua kabupaten yang ada di Indonesia. Nah, kan membuat kebijakan seperti ini tentunya tidak akan mudah gitu ya. Tadi kita sudah sempat mengulas sedikit. Ini jurang ini pasti ada aja apa namanya kendala-kendala yang baik dari sebelum pembuatan aplikasi ini maupun setelah berani untuk meluncurkan open data ini. Nah, kendala apa saja yang Kang Zi ini rasakan dalam penerapan aplikasi open data desa ini? Iya. Jadi memang ada teguran, memang ya saya jujur ya, ada teguran secara langsung ada ini gitu kan. Terus kemudian apa, ada yang nyenggol juga ada terkait dengan, ada yang nyenggol ya. Iya, ada yang nyenggol, ada. Tapi sekali lagi saya buktikan, Saya anak muda. Saya diberikan amanah kepemimpinan ini, kita harus buktikan bahwa kita anak muda. Kitalah yang akan merubah sebuah peradaban baru, perubahan baru. Dan saya tidak boleh menyerah dengan hal-hal yang seperti itu. Saya buktikan hanya ini, saya belum 4 tahun menjabat sebagai kepala desa, okay. Tapi sebagai anak muda saya berani melakukan terobosan-terobosan yang itu sebenarnya bukan hanya jurang ya. Tapi saya ini ya kalau ancaman secara fisik juga saya dapatkan. Tapi kembali lagi, Mas Imam, kita anak muda, perintahnya apa dari negara, kita harus lakukan. Open data adalah bagian dari keterbukaan informasi yang sudah dilakukan oleh negara. Kemudian, kenapa ini saya harus membuka data? Nih teman-teman, saya contohkan. Kalau teman-teman sekarang nih, kita simulasi datang ke kepala desa. Ya, kalian datang ke kepala desa. Pak Kades, saya minta pagu anggaran dong. Kira-kira begitu. Berani nggak kalian ngomong begitu? Kemudian kalau kalian memberanikan diri menanyakan itu, kira-kira jawabannya apa? Minimal kalaupun normatif, anu aja deh, kamu buat surat permintaan. Kan begitu kan? Ya. Minimum kalian diminta untuk buat surat permintaan. Nanti akan kita kasih. Itu formalitas. Kemudian itu ya kalau bisa langsung dikasih. Mungkin akan berbelit-belit dan segala macam mungkin ya. Dan itu saya juga kadang saya rasakan betul ya, kenapa harus berbelit-belit sih, uang anggaran kita itu bukan hanya bisa diakses oleh desa, tapi sebenarnya di Kemenkyu, di kemudian di sisi yang lain anggaran kita sebenarnya juga bisa diakses oleh umum, bisa ditengok dimanapun sebenarnya. Kemudian kenapa di desa seolah-olah parno kita harus menutup-nutupi? Ya, saya ini nggak tahu kenapa harus ditutupi, tapi saya berkeyakinan anggaran yang dikelolakan kepada saya, amanah yang diamanakan ke saya, ini harus saya buka ke publik. Sampai di desa Alang-Alang ini, saya memang dikenal dengan transparansi anggaran. Bukan hanya di anggaran saja, tapi di bantuan-bantuan yang ada di Alang-Alang, semuanya saya upload. Jadi waktu itu di media sosial saya ini diributkan banyak orang karena saya ini apa ya, merusak rule game gitu kira-kira. Saya ini anggap merusak rule game nih. Iya, ini gimana ini? Karena saya ngupload ya, saya upload aja yang gimana? Ini itu haknya masyarakat, ya udah kasih aja gitu loh.
Itu bagi ya, saya, tapi mungkin bagi yang lain nggak ngerti ya. Juga kenapa saya harus dianggap merusak rule game ketika saya ya. Melakukan hal yang sama. Itu yang akhirnya saya menjadi pembeda ya. Akhirnya saya gas aja. Ya sudah, sekali saya buka, buka-bukaan aja. Sampai sekarang, termasuk di open data, saya buka. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Malah di berita itu, saya siap diaudit secara langsung oleh masyarakat terkait dengan dana desa yang saya kelola. Begitu, Simak. Ya. Jadi, gak terasa ya, ini sudah di penghujung satu jam kita. Sudah tidak terasa, ternyata ini sudah di penghujung satu jam bercerita kita dengan Kepala Desa Halang-Alang pada malam hari ini. Dan sedikit mungkin dari Kang Zee, harapan dengan adanya open data desa ini kepada audiens atau mungkin kepada masyarakat luas umumnya, apa yang menjadi harapan besar bagi dari Kang Zee sendiri gitu? Oh, baik. Jadi saya pastikan ya. Bahwa model pemerintahan pasti berubah. Model pemerintahan pasti berubah. Kita tidak bisa berpacu kepada tatanan lama pemerintahan yang konvensional, yang tradisional, yang status quo itu tidak mungkin bertahan lama. Karena kajian-kajian kemimpinan ada ibu kota ya, mother city, sekarang sudah jadi sister city, kemudian banyak lagi kajian-kajian perkembangan yang sudah berubah. Teman-teman harus kasih tahu, hari ini dana desa itu pengajuannya sudah upload, jadi sudah menggunakan digital ya, jadi semuanya harus upload, dan itu kalau tidak lengkap itu dikembalikan, mengulang dari awal lagi. Jadi semuanya hari ini serba digital, keuangan saja itu semuanya tercover oleh namanya SISKUDES, sistem keuangan desa. Dan itu tidak bisa diakalin, teman-teman. Itu semuanya ada. Dan itu harus ada bukti foto fisiknya. Dan itu harus ada pelaporan, pasti ya, bayar pajaknya kalau berbicara dengan keuangan. Jadi, dan ini semua diatur oleh negara dan aturannya terbuka, tidak ada yang ditutupi. Jadi saya yakin ke depan, keterbukaan informasi yang saya lakukan ini bukan pertama kali, tapi mungkin saya pemicu saja, saya mungkin trigger saja ini yang mendorong untuk melakukan itu. Saya yakin ini akan menjadi tradisi baru di pemerintahan, di lingkungan kita. Di desa, di kecamatan, di kabupaten, ataupun di provinsi. Open data desa Alang-Alang, saya klaim sebagai pertama di Jawa Timur. Siap. Pertama kali ya, pertama kali di Jawa Timur yang menginisiasi. Saya klaim desa yang mempunyai aplikasi pertama yang itu open data. Kalau yang lain mungkin dan web. Harus menjadi lokomotif. Ya, dan harus menjadi lokomotif. Iya. Ya, jadi apa namanya, saya mengambil banyak hal ya, mungkin saya tidak bisa menyimpulkan satu persatu, namun nanti kawan-kawan sekalian bisa menonton live Jenny di akun YouTube official di beritabaru.co. namun banyak hal yang mungkin bisa saya ambil dari Kang Zee ini sebagai tokoh inspiratif dan juga pemberani tentunya ya, karena memang tidak mudah untuk melakukan sebuah perubahan yang ada di desa, apalagi di Madura, dengan segala paradigma yang ada di sana gitu. Dulu waktu di Pare, Kang Zee, saya pernah pernah mendengar klausul seperti ini: do what you know what you do. If you know what you do, it means you are clever. If you do what you know, it means you are wise, gitu ya. Jadi, lakukan apa yang kamu ketahui, ketahui apa yang kamu lakukan. Kalau kamu mengetahui apa yang kamu lakukan, berarti kamu pintar. Kalau kamu melakukan apa yang kamu ketahui, berarti kamu bijak. Nah, sosok Kang Zee ini bukan hanya pintar. Bukan hanya pintar dalam membuat sebuah kebijakan, menerapkan kebijakan, bukan hanya pintar dalam membuat itu, tapi beliau sangat bijak gitu ya. Makanya hakim itu bukan tidak pintar, bukan bodoh itu, tapi kurang bijak aja, sehingga pemerintah-pemerintah yang ada di sana, hakim-hakim atau pemerintah eksekutif dan seterusnya, ya tidak bijak aja dalam melakukan sebuah kebijakan terhadap masyarakat gitu ya. Ya, terima kasih banyak Kang Zee atas hal-hal yang bisa disampaikan di Mari Bercerita kali ini.
semoga apa yang bisa di apa namanya diceritakan tadi itu bisa menjadi hikmah bagi kita semua, dan sekali lagi saya berharap kebijakan ini bisa menjadi lokomotif di semua desa yang khususnya di Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dan lebih luasnya di Jawa Timur atau se-Indonesia gitu.